Halo, di depan saya ini ada satu kolam. Sebenarnya ini dulunya kolam gapit. Ini adalah kolam yang sudah terbengkalai. Kita akan bongkar kolam ini. Dan beberapa waktu yang lalu ini saya kasih ikan lele. Tapi nggak tahu masih ada atau enggak. Cuma saya kasih 2 ekor. Sebenarnya ini ikan lele ini tujuan saya untuk ini menghabiskan sisa ikan gapi yang ada di sini biar dihabiskan sama lelenya dulu, baru nanti akan saya bongkar. Karena ini adalah bekas dulu saya waktu ngebreed ikan gapi cendolan. Jadi alasan saya membongkar ini adalah ini, karena ini adalah untuk jalan ya. Ini untuk jalan, terus karena adanya kolam ini jadi lebih sempit. Makanya nanti kita akan bongkar biar ini biar lebih lebar lah. Jadi langsung saja mulai kita bongkar. Karena ini saya cuma menggunakan genting bekas sebagai dindingnya. Genting bekas yang ditumpuk. Jadi sangat mudah ini untuk membongkar seperti ini. Cuman ini yang saya takutkan ini kalau ada kalajengking ini. Biasanya banyak kalajengking kalau di tempat-tempat seperti ini. Kita akan bongkar sedikit demi sedikit sambil hati-hati ya. Kalau dulu waktu saya masangnya ini gentingnya ini masih agak utuh, tapi sekarang udah ini pada hancur. Makanya kita akan bongkar sekalian, kita bersihkan karena juga kolamnya udah nggak kepake. Oke, kita percepat saja ya proses pembongkarannya. Kita tinggal tarik ke sini biar airnya keluar. Kalau masih ada lelenya ya nanti akan kita tangkap. Kalau udah nggak ada ya udah. Ini juga banyak tanaman airnya. Nanti kita akan bersihkan, terus kita akan taruh ke dalam akuarium sebagai itu penghias tambahan di akuarium kita yang kemarin itu. Bentar, ini harus ditarik dulu. Ternyata
Ternyata ikan lelenya nggak ada. Nggak ada ikan lelenya. Ya mungkin sempat lompat kemarin. Nggak ketahuan. Lompatnya kemana nggak ketahuan. Ya udah nggak apa-apa. Kita akan beresin itu kolamnya saja. Ya, bisa dilihat ini sudah selesai saya membersihkannya. Sekarang sudah luas. Ini juga terpalnya yang tadi. Tapi ternyata tadi lelenya nggak ada ya. Kayaknya itu lompat waktu hujan kemarin. Jadi saya buang airnya itu lelenya nggak ketemu, 2 ekor sudah lompat mungkin. Jadi ya cuma begini. Mohon maaf ya kalau pembahasan kali ini nggak begitu penting ataupun nggak begitu ada pembahasan yang berarti. Ini sekedar mengisi waktu luang saya saja. Oke. Dan cukup segini dulu ya. Jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat.